Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just & Co. Pada video kali ini saya ingin membahas prinsip kerja dan jenis mikrofon. Mikrofon merupakan salah satu transducer, yaitu perangkat yang dapat mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, di mana mikrofon dapat mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi energi listrik atau sinyal audio. Fungsi mikrofon merupakan kebalikan dari speaker, di mana speaker merubah energi listrik menjadi energi akustik. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang berarti suara atau bunyi. Istilah ini awalnya mengacu kepada alat bantu dengar untuk suara yang berintensitas rendah. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Penemuan mikrofon praktis sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Beberapa penemu telah membuat mikrofon primitif sebelum Alexander Graham Bell. Cara kerja mikrofon. Yang pertama, saat kita berbicara, gelombang suara yang dihasilkan oleh suara kita membawa energi ke arah mikrofon. Suara yang dapat kita dengar adalah suara energi yang dibawa oleh getaran di udara. Kedua, di dalam mikrofon, diafragma, yaitu yang jauh lebih kecil daripada yang Anda temukan di pengeras suara dan biasanya terbuat dari plastik yang sangat tipis, akan bergerak maju mundur saat gelombang suara mengenainya. Yang ketiga, koil yang melekat pada diafragma akan bergerak maju dan mundur juga. Yang keempat, sebuah magnet kecil yang permanen yang dikelilingi oleh koil tersebut akan menciptakan medan magnet seiring dengan gerakan koil. Pergerakan koil di medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Kelima, sinyal listrik yang dihasilkan tersebut kemudian mengalir ke amplifier atau penguat atau ke alat perekam suara. Jenis mikrofon berdasarkan teknik konversi. Yang pertama ada dynamic microphone, yaitu mikrofon yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua, condenser microphone, yaitu mikrofon yang diafragmanya terdewat dari bahan logam dan digantung pada pelat logam statis dengan jarak yang sangat dekat, sehingga keduanya terisolasi menyerupai sebuah kapasitor. Kondenser mikrofon sering juga disebut kapasitor mikrofon. Yang ketiga, elektrik mikrofon, yaitu mikrofon jenis kondenser yang memiliki muatan listrik sendiri sehingga tidak memerlukan pencatu daya dari luar. Yang keempat, ribbon mikrofon, yaitu mikrofon yang menggunakan pita tipis dan sensitif yang digantungkan pada medan magnet. Kelima, kristal mikrofon atau piezoelectric mikrofon, yaitu mikrofon yang terbuat dari kristal aktif yang dapat menimbulkan tegangan sendiri ketika menangkap getaran sehingga tidak memerlukan pencatu daya dari luar. Mic level dan line level.
Arus listrik yang dihasilkan mikrofon sangat kecil dan biasa disebut dengan mic level. Mic level diukur menggunakan satuan milivolt. Agar berfungsi, sinyal yang sangat kecil ini harus diperkuat atau di-amplified menjadi line level sekitar 0,5 sampai 2 volt. Dalam bentuk sinyal yang lebih kuat, line level merupakan standar kekuatan sinyal yang digunakan untuk peralatan-peralatan pengolah audio serta perangkat-perangkat umum seperti CD player, tape, VCR, dan lain-lain. Proses amplifikasi atau penguatan sinyal dari mic level ke line level ini umumnya terjadi dalam beberapa cara berikut. Yang pertama, beberapa mikrofon sudah dilengkapi dengan built-in amplifier berukuran kecil yang dapat memperkuat sinyal menjadi high mic level atau line level. Kedua, mic dihubungkan melalui amplifier kecil yang biasanya disebut line amp. Ketiga, menggunakan sound mixer yang memiliki amplifier-amplifier kecil di setiap channel. Atenuator akan mengakomodir mikrofon-mikrofon dengan level yang beragam untuk disesuaikan sehingga menjadi line level yang seragam. Keempat, sinyal audio dikirim melalui power amplifier yang khusus berfungsi untuk memperkuat sinyal agar dapat terdengar melalui loudspeaker. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.